Persija untuk memanfaatkan advantage mereka dalam bola-bola udara. Kita lihat maju semua Marco Motta, Marco Simic. Dan bebas sudah dilakukan, kembali diarahkan ke dalam kotak penalti. Oh, mengenai tiang. Masih ada momen Marco Simic dan kemelut tadi. Belum bisa menjadi gol, tendangan spekulasi. Kita saksikan peluang itu masih hidup. Sepakan dari dunia. Gelandang bertahan yang kuat. Ini saya pikir memang alasan mengapa tiga gelandang yang punya naluri bertahan ditampilkan sejak menit awal. Tendangan bebas lainnya untuk Persija Jakarta. Sudah berkumpul para pemain Persija. Rohit Chan kali ini melambungkan bola. Marco Simic tadi yang dicari. Setiawan, namun memang tidak tepat atau tidak dapat dijangkau oleh Heri Setiawan. Giliran para pemain Persija yang kali ini mencoba untuk membangun fondasi untuk menyerang. Marco Motta kembalikan bola kepada Ryuji Utomo. Macan Kemayoran mencoba untuk mengaum di babak pertama ini. Otavio Dutra. Ryuji mulai mencoba untuk menyusun siasat yang tepat. Marco Motta coba untuk berlari melewati satu pemain. Pergerakan yang sangat baik dari Marco Motta. Umpan lambung ke dalam kotak penalti. Simic memantulkan bola dan kesempatan. Shooting langsung berbahaya sekali. Kita saksikan bagaimana penyelamatan yang begitu gemilang dari Reki Rahayu yang menggagalkan tendangan spekulasi dari Tony Sucipto. Ya, kita lihat bagaimana serangan ini. Dia awali pergerakan dari sisi kanan dari seorang Marco Motta. Kemudian dia mengirimkan umpan kepada seorang Marco Simic. Dia pantulkan. Ada sebuah tendangan yang sangat luar biasa. First time tadi dari Toncip ya. Betul. Dan juga penyelamatan yang juga sangat gemilang tadi dari Reki Rahayu. Menghasilkan sepak pojok untuk Persija Jakarta. Rico kali ini mencoba menyuplai bola. Kembali kita saksikan. Masih ada Rico di sana. Angkat bola ke dalam kotak penalti dan Marco! Mengebrak di babak pertama dan Marco Simic menjadi aktornya. Iya, Marco Simic belum berubah. Marco Simic yang musim lalu mencetak 28 gol bagi Persija. Dan kali ini bagi Persija yang menjadi katalisator membuka gol di awal pertandingan ini dengan sebuah tandukan yang sangat luar biasa. Dan tentu saja gagal dihalau oleh Reki Rahayu. Ya, Raja Udara memang di kompetisi sepak bola nasional. Kita kembali melihat bagaimana manggisnya ketika berduel aerial. Main yang satu ini tidak boleh, tidak diwaspadai dalam situasi bola mati. Walaupun masih belum juga berhasil ciptakan satu peluang pun ke gawang Andri Tani. Namun mereka terlihat lebih dominan dengan pergerakan Rafinha, kita lihat ya. Ya, mencoba untuk mengontrol bola 1-2 dengan sangat baik. Dan Rafinha! Riando! Abioso! Oh, offside sepertinya. Kita lihat bagaimana tadi sebuah momen bagi Persela Lamongan untuk menyamakan kedudukan. Harus dianulir. Ya, terlepas dari ini offside, kita lihat bagaimana seorang Rafinha bisa berdiri cukup bebas di sisi kiri menerima bola. Bergerak dari blind side. Ini dia. Ini pergerakan-pergerakan yang sangat mahal. Ya, ini memang jelas sekali ya. Betul. Adioso tadi dalam posisi yang offside. Tapi juga naluri dia mencari posisi ini sangat luar biasa. Sedikit agak telat tadi. Bule tadi dalam meng-cover seorang Adioso. Dan lagi-lagi. Mental dari seorang Rafinha ketika ada Alex pun dia menjadi seorang pelayan. Bisa mencetak gol. Dan evaluasi bagi tim. Bagi tim pelatih untuk melihat pemain mana yang memang benar-benar inform, mana yang tidak, mana yang masih bisa di update lagi. Rico baik sekali kontrolnya. Oh, apa yang terjadi? Nobri Setiawan tadi dijatuhkan. Ini akan menjadi isu. Betul. Tidak ada penalti di sana, namun Persija kembali mencoba untuk melancarkan gelombang serangan. Marco Motta yang menjadi konduktor. Motta dekat jaraknya dengan Rico. Rico kali ini mencoba untuk bermain 1-2 sepertinya dan berhasil. Motta coba melepaskan umpan. Silang dan sebuah heading. Nobri Setiawan menggenapkan keunggulan Persija Jakarta atas Persela Lamongan melalui sebuah tandukan yang mematikan dan membuat Reki Rahayu memungut bola dari jalannya untuk kedua kali. Iya, 2 gol, 2-0 Persija unggul kurang dari setengah jam. Mereka meraih apa yang mereka lakukan, kerja keras mereka selama hampir setengah jam. Dan 2 gol lahir dari kepala Marco Simic dan Nobri Setiawan. Dan lagi-lagi, Stuart, harus dicatat, yang menjadi kreator adalah
Marco Motta. Di gol pertama dia menjadi create chances, kemudian kali ini dia memberikan assist. Sebuah pembelian yang sudah memberikan tanda-tanda bahwa Marco Motta akan menjadi bagian penting bagi Persija Jakarta. Dan mungkin Ismat Sofyan juga sambil menonton, dimanapun dia berada saat ini, tentunya sudah mungkin melihat sebuah secercah harapan suksesor tugas dari Ilmaizar untuk bisa menciptakan sebuah permainan yang menyerang dan berbahaya seperti yang mereka lakukan musim lalu ketika ada predator bernama Alex Dos Santos. 10 menit sebelum babak pertama berakhir, Rafinha masih berlari dengan sangat cepat, baik sekali tadi. Shunsuke Nakamura datang dari sisi sebelah kanan pertahanan Persija. Dia lepaskan umpan lambung dan heading low. Kesempatan bagi Adi dan gol! Kita saksikan bagaimana harapan dari Laskar Joko Tingkir kembali hidup dan Rafinha yang menjadi algojonya setelah tendangan rebound tadi, heading rebound yang coba dilepaskan oleh seorang Rafinha, mampu ya selesaikan dengan baik dalam percobaan kedua. 1-2. Ya, ini yang saya katakan ya, peran Rafinha akan sangat penting bagi Persela. Kita sudah lihat bagaimana free roll yang diterapkan, bagaimana dia menjadi katalisator ketika pemain-pemain lainnya agak kurang inform. Dan kita lihat satu peluang yang didapatkan oleh Rafinha, diawali juga dari pergerakan dia, membuahkan sebuah gol yang sangat krusial karena datangnya menjelang babak pertama usai. Sehingga ini memberikan juga membangkitkan moral para pemain Persela bahwa mereka ada kesempatan bagi Persela untuk melakukan blitzkrieg atau serangan kilat. Namun tadi terjadi pelanggaran. Ya, peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama sudah dibunyikan di Stadion Kanjuruhan Kota Malang dalam duel antara Persija Jakarta berhadapan dengan Persela Lamongan dalam Bejo Jahe Merah Piala Gubernur Jawa Timur 2020. Saat ini 25 menit di babak kedua tentunya untuk menghadirkan drama yang kita nantikan nanti di Stadion Kanjuruhan serta analisa pertandingan babak pertama setelah jeda berikut ini. Tetap di kali ini giliran Riyadno Abioso masih mampu menyelinap tadi dia. Ada bantuan dari Nakamura. Crossing kali ini dari Nakamura sudah mampu dibaca oleh Andri Tani. Rico angkat bola. Oh, heading! Luar biasa tadi bagaimana gagasan yang coba dilakukan oleh Rico, sayang sekali. Iya. Savio Dutra masih selisih sedikit saja untuk mengirimkan bola masuk ke dalam jalan. Iya, kombinasi yang cantik, sedikit nervous. Nakamura geser bola ke tengah, shooting langsung dari Adi Setiawan. Spekulatif, dan Dutra kembali maju ke depan untuk membantu serangan. Nofri kembalikan bola kepada Toncip. Masih ada Dutra di sana, ia belum kembali. Masih ada untuk bisa menyatu dengan rekan-rekan yang terlibat dalam permainan. Trupas yang cantik dalam kotak penalti saat ini. Nofri ke tengah lapangan. Rico Simanjuntak. Peluang tadi. Peluang. Oh. Penalti nampaknya. Penalti. Ya, penalti. Handsball ya. Kita lihat bagaimana tadi sebuah skema combination play yang dimainkan oleh para pemain Persija. Mampu di... Ya. Menangkan dengan sebuah kesempatan untuk mendapatkan penalti. Ya, seperti ada dua. Ada Marco Simic yang akan menjadi algojo menghadapi Reki Rahayu. Marco Simic! Masuk! Persija Jakarta mencoba untuk meninggalkan Persela Lamongan dengan selisih 2 gol saat ini. Simic jalankan tugasnya dengan baik. Mencatatkan brace untuk mengungguli Persela Lamongan 3-1. Ya, kita lihat bagaimana dia memilih ke pojok kanan gawang Reki Rahayu. Tidak terlalu keras, tapi placing seperti ini sulit sekali bagi kiper manapun untuk menahan. Dan ini adalah gol kelima sepanjang karir dia ke gawang Persela. Sebuah pesan yang sangat serius bahwa Marco Simic lagi-lagi ada karena di grup A bertengger Madura United, Persebaya, Persib, dan juga Bayangkara. Oh, kali ini ada momen untuk melakukan counter, terbuka sekali. Marco Simic masih berlari sendiri dia dan tidak berhasil tadi. Iya, ini salah satu kelebihan dari Marco Simic. Sasongko coba menghindar tadi dari kejaran Rohit Chan, sudah berpindah penguasaan bola. Oh, ada banyak para pemain Persija di sini. Cukup terbuka pertahanan dari Persela dan Marco Simic. Kita lihat mengontrol bola Simic. Gol, 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 gol. Hat-trick dari sang Predator memastikan Persija untuk mengungguli Persela Lamongan dengan skor 4-1. Iya, 3 gol, hat-trick, 3 gol diciptakan oleh Marco Simic. 6 gol total yang disarankan oleh Marco Simic sepanjang sejarah dia ke gawang Persela Lamongan. Namun satu juga kita harus memberikan apresiasi kepada Marco Motta Stewart.
bagaimana pergerakan dari Marco Motta membuka ruang bagi Marco Simic untuk diumpan. Dan dengan tenang dia melakukan satu gerakan tipu sebelum akhirnya melepaskan gawang yang menyelesaikan pertandingan ini lebih cepat. Ya, keasikan menyerang dari Persela Lamongan. Dan kita lihat, ya, Bambang Pamungkas yang memang menjalankan. Ya, tiga pemain, jangkung sudah berada dalam kotak penalti. Sepak pojok sudah dilakukan dari Rico. Dan kita lihat tadi bagaimana sebuah sentuhan berkelas sepertinya dari Marco Motta. Ya, Marco Motta ini luar biasa. Pikir pembelian pemain yang sangat worth it. Dia bisa melakukan crossing, punya kecepatan, bahkan juga ini menjadi milik Persela dan diganggu kembali oleh Rohit Chan. Peluit panjang telah dibunyikan di Stadion Kanjuruhan yang menjadi akhir laga dari pertandingan di Grup B. Persija Jakarta berhadapan dengan Persela Lamongan yang berakhir untuk 3 poin bagi kemenangan Persija Jakarta 4-1 atas Persela Lamongan untuk bisa memuncaki klasemen sementara di Grup B dari Bejo Jahimera Piala Gubernur Jawa Timur 2020. Jangan kemana-mana pemirsa, kami masih akan mengulas jalannya pertandingan setelah ini di MNC TV.